tahu. Kamu pasti bisa. Duh, aku deg-degan banget nih. Mudah-mudahan jawabannya benar. Gimana hasil kerja kerasku? Duh, gimana nih? Pasti salah ya. Tahu gitu nggak usah maju ngerjain soal deh. Susah banget. Lihat nih. Kamu cuma perlu ngelakuin ini. Tada! Aku tahu, aku emang jenius. Kok bisa? Yang bener aja. Wuhuu! Akhirnya bebas! Kamu tadi lihat mukanya Bu Guru nggak? Si Kevin berani banget ngisengin Bu Guru. Kamu suka Kevin kan? Nenek. Hei, jangan narik rambutku dong, stop! Aku mau nunjukin sesuatu. Ini teman baruku. Lucu banget sih. Tapi lihat punyaku nih. Oh, kok Teddy jadi begini? Oh tidak, pulpenku bocor. Duh, enggak banget deh. Mama pasti ngamuk nih. Sinin, kenapa kamu ceroboh banget? Nih, pergi sana. Kamu malu-maluin keluarga ini. Aku harus tinggal di mana dong? Oh, inilah kehidupanku yang baru. Enggak punya rumah. Cuma aku dan jalanan berbatu. Dan beruang super besar. Mungkin dia pengen dipeluk. Tapi enggak. Enggak akan kubiarkan hal itu terjadi. Aku enggak mau dimakan beruang. Aku dapat ide nih. Kasih lem panas ke wadah keripik ini. Aku bikin pola kayak gini. Lanjut terus ngelilingin wadahnya. Tapi sisain celah dikit. Terus tinggal kasih resleting deh. Nih, tempat pensil buatmu. Buat aku. Wah, keren. Wow, gak sabar deh mau pakai. Pulpenku mana ya? Nah, pas banget kan? Kamu emang baik, Miki. Iya dong. Rendah hati lagi. Perhatian anak-anak, hari ini ada tes. Tesnya bakalan sulit banget. Oke, ini pertanyaan pertamanya. Mana yang berisi larutan alkali? Yang ini atau yang ini? Aku tahu. Yang biru. Kalau jawabanmu apa, Stacy? Kamu pilih yang biru juga? Oh, kok aku ragu ya? Kita udah pernah bahas ini. Harusnya kamu tahu jawabannya. Duh, jorok banget sih. Kamu harus... Oke. Kita ke soal berikutnya. Ini siapa? Aku tahu. Itu cowok berambut lucu. Bener juga sih. Dia kok pintar banget. Ini apa? Nggak tahu. Aku tahu. Itu gelas beaker. Kamu hebat, Miki. Makasih, Bu. Siapa yang bisa jawab kali ini? Agak susah loh. Sulit dipercaya, jorok amat sih. Ingat untuk pakai. Tunggu, kalian lihat nggak? Ah, ya udahlah, ada 4 pilihan jawaban. Ah, susah banget. Nggak susah tuh. Kok dia bisa jawab semuanya sih? Maksudku, dia nggak mungkin sepintar itu. Kamu jenius, Miki. Dia pasti nyontek deh. Kamu ngapain sih? Ada yang coret-coret di papan tulis nih. Bakalan ku buat seperti baru. Hei, jangan dong. Berhenti. Lepasin lapku. Aku serius loh. Wow. Ini kesempatanku. Aku cuma butuh sedikit bantuan. Aku suka teknologi. Sampai di mana tadi? Stacy, kamu nyontek ya? Aku? Enggak kok. Oke. Stacy, siniin HP-nya. Cepat, sebelum dilihat Bu Guru. Makasih. Pertanyaan selanjutnya. Aku bisa bantu kamu. Kasih lem di tepian casingnya. Kasih sedikit lagi . Terus tempel pensil warna deh. Lakukan hal yang sama sampai menutup semua casingnya. Biar HP-nya bisa tersembunyi dengan baik. Inilah jawaban dari semua masalahmu. Oke, siapa yang bisa jawab? Miki, apa itu? Hah? Oh ini. Ini sih cuma pensil warna, Bu. Oke, baiklah. Nih, ambil. Wow, makasih. Taruh sini . Aku jadi bisa lihat jawabannya deh. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Keren. Aku tahu, Bu.
Yang itu, Bu. Bagus. Makasih, Miki. Kalian semua harus siap buat tes hari ini. Selama ada buku-buku ini sih, semua pasti beres. Kamu udah nyobain minumanku? Enak banget loh. Aku udah siap buat tes nih. Semua bahan udah kupelajari. Bisa tenang deh. Jangan gugup. Dan nilaiku pasti bagus. Pengen nambah minum nih. Oh, anak-anak, ini soal tesnya. Oh, udah mulai nih. Waktu tes dimulai dari sekarang. Oke. Untung tesnya open book. Jadi gampang deh. Di mana ya? Jawabannya pasti ada di buku ini. Waktunya beraksi. Yuk mulai. Ini sih gampang banget. Nggak susah kok. Waktu terus berjalan. Nggak ketemu. Gampang banget sih. Selanjutnya. Kok gerah banget ya? Nggak berjalan sesuai harapanku nih. Kirain kamu udah siap buat tes kali ini. Shh, aku lagi fokus nih. Agak cepat dikit ya anak-anak. Waktunya tidak banyak. Selesai nggak selesai, harus dikumpulin. Nilaiku bakalan bagus nih. Ouch! Hey, kamu lagi ngapain sih? Kamu ngelempar buku ke mukaku. Sakit tahu? Tunggu dulu. Aku jadi dapat ide nih. Ini bakalan mencegah Miki ngelempar buku ke arahku. Taruh sedotan warna-warni di balik kertas tahan panas. Tinggal disetrika deh. Sedotannya bakal meleleh, tapi nggak bakal kebakar kok. Buat lubang di ujungnya. Masukin benang ke lubangnya. Terus ikat deh. Ini bakalan nolong Miki. Hey! Apa? Wow, ini aku butuhin. Jadi gampang nyari jawabannya. Beneran keren banget. Waktu habis anak-anak. Kumpulin jawabannya. Selesai. Yes, senangnya. Woohoo. Iya, ini beneran aku. Kamu nggak salah lihat. Rarang. Go team. Woo. Oh, makasih. Kalian baik banget. Aku selalu punya waktu buat fans-fansku. Ingat ya, aku cuma nerima uang tunai sama emas. Sekarang pergi deh. Jadi cheerleader capek juga ya. Dan terlihat cantik itu, itu sih gampang. Tapi harus touch up dulu nih. Hai Stacy, boleh minta tanda tanganmu? Aku ngefans banget sama kamu. Sekalian ditulis buat temanku Miki. Ada sesuatu di rambutmu tuh. Kok bisa ada benda ini sih? Yah, ya ampun, malu-maluin banget. Stacy, maaf banget ya. Tunggu, aku jadi dapat ide. Taruh sampah rautan pensil ke cetakan bentuk hati. Tambahin beberapa. Terus tuangin resin epoksi deh. Tinggal tunggu mengeras. Keluarin dari cetakannya. Terus kasih gantungan antik ini. Aku jadi punya perhiasan buatanku sendiri. Wow, hasilnya cantik banget ya. Stacy, tunggu. Aku ada hadiah buatmu. Anting buatku. Wow, aku suka banget. Cakep banget kalau kamu yang pakai. Pernah terbesit buat makeover nggak? Apa yang terjadi? Aku jadi merasa lebih hidup dan pusing. Yuk, nongkrong bareng. Tunggu. Begini lebih baik. Wow, semuanya jadi buram nih. Ouch. Ups, maaf ya. Sini, ku bantuin berdiri. Kamu pikir kamu keren ya? Aku bakal ngegambar dan bikin kamu makin keren. Jiwa Van Goku, keluarlah! Dia pasti suka gambar bikinanku. Bagian kakinya sulit. Sip! Tapi mauku bukan gini. Ini gambar apa sih? Ayo coba ulang. Kamu lagi. Yang ketiga pasti bisa. Ini dia mahakaryaku. Aku yakin banget. Nyabalin banget. Coba lagi. Ini yang paling jelek. Aku gak bakal jadi seniman. Kambing ini juga gak ngasih inspirasi. Gimana dong? Hei, tunggu bentar.
bayangannya cakep banget. Sekarang semua gampang. Sinari objek lukismu. Dan ikuti aja bayangannya di kertas. Ikutin semua tonjolan dan alurnya. Tanduk satunya. Nah, selesai deh. Sekarang waktunya ngewarnain. Pakai spidol lebih keren kan? Warnanya cakep. Tanduk satunya hampir beres. Hampir lupa sama ekornya. Van Gogh tahu triginya apa enggak ya? Sip. Hey, kok ada kamu lagi? Tiktok, ternyata seru banget ya. Yuh, tapi lumayan capek juga. Duduk dulu yuk. Wow, mari kita istirahat dulu. Sementara itu, mau minum? Minuman ini bisa bikin kita seger lagi. Boleh. Oh, gelembungnya banyak banget. Masih fresh. Mari minum. Hey, tunggu bentar. Kamu ngapain? Oh, aku lagi nonton TikTok. Lihat deh. Lihat, dia punya trik pakai soda gitu. Jadi apa ya? Loh, itu permen kapas kan? Oh, dicelup ke minumannya. Berubah warna. Terus dia masukin permen kapas kuning. Apa kita bisa kayak gitu juga ya? Bisa-bisa aja. Hey, apaan tuh? Comot ah. Hey, lihat. Awan imajinasimu jadi permen kapas. Serius? Ayo kita bikin TikTok kayak tadi. Oke, siapin gelas dan sodanya. Sudah dituang dan siap ke langkah selanjutnya. Kamu siap? Masuklah ke soda permen kapas. Keren, meleleh. Siap buat permen kapas lain? Ayo tambah terus. Aku suka banget pas permen kita larut. Ajaib banget. Rasanya kayak lagi bikin ramuan. Hei, aku tambahin warna ini juga ya. Ide bagus, aku juga ah. Sip, udah cakep. Aku bawa sedotan, kalau kamu? Ayo coba minuman ini. Wow, enak banget. Popit ini seharian. Oh, tunggu, tutupnya masih kepasang. Oh, kedengarannya gawat. Pak, kita punya masalah. Apa? Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Tenang, ayo papa bantu. Wow. Apa? Boleh privasinya? Lanjutin aja. Jangan lari-lari. Bentar, papa napas dulu. Papa nggak sebugar dulu. Oh, tangganya banyak. Kita harus bikin lift. Ayo, Pak. Ayo kita lanjut. Duh, beratmu berapa? Minggir sana. Silakan, Nak. Iya, tepat waktu. Papa tutup mata ya. Terlalu dingin. Aku pergi aja. Hah? Ya, kenapa? Dudukan toiletnya. Lihat. Ini gawat. Tunggu bentar. Papa bisa makin popitmu. Pertama, cabut dulu dimpelnya. Oh, satisfying. Lalu tempel ke toilet. Wow, warna-warni. Dan ini bakal ngelindungi kamu dari dudukan toilet yang dingin. Oh, ayo bikin hati. Wow, cakep ya. Udah siap. Gimana menurutmu, Gabby? Wow, aku suka. Ayo coba. Papa nggak sabar mau nyoba. Pa? Maaf, Nak. Rasanya nyaman. Jauh lebih baik. Kamu makan apa aja? Gabby, udah selesai? Seru banget. Dia bisa sekalian ngabisin waktu. Makasih, Pa. Papa senang bisa membantu. Apa yang terjadi semalam? Kayaknya kita pesta terlalu seru. Aku nggak percaya bakal menikah. Wow, aku ikut senang bersulang. Woo. Aku nggak bakal pesta lagi. Mandi dulu deh. Berantakan banget. Ya ampun, aku juga harus bersih-bersih. Wow, makeupku kenapa? Bentar, aku ingat sesuatu. Kayaknya ada klub.
Wow, bersorak buat Mia. Ayo pesta. Oh iya, semuanya. Siapa lagi yang mau nyanyi? Hah? Ups, maaf. Ayo pergi. Wow, malu-maluin banget. Dan itu ada di kamar mandiku. Toiletku kenapa? Ini aneh banget. Semoga nggak ada yang lebih buruk. Bentar. Ini malam terbaik yang pernah ada. Kita harus pesta begini tiap minggu. Aku nggak mau tiap minggu kayak gitu. Semua badanku sakit. Hah? Ini dari mana? Oh, ayo main. Aku pengen dapat pop it. Terusin. Wow, kita berhasil. Nggak terlalu buruk lah. Gawat, cincinku. Wah! Ini nggak benar. Aku di mana? Aku seharusnya menikah. Aku butuh cincin. Aku perlu nyari solusi. Waktunya usaha. Pertama, aku butuh nampan muffin. Tuang resin epoksi bening ke dalamnya. Lalu tambahin beberapa tetes cat merah. Sekarang aduk rata. Aku bisa pakai kuas buat bikin pusaran. Sebelum mengeras, tekan cincinnya ke dalam. Udah siap. Yes, aku tepat waktu. Ayo nikah. Aku suka coklat. Aku mulai khawatir. Oh sayang, jangan lupa cincinmu. Pas banget. Romantisnya. Kita menikah. Sekarang aku bisa mencium sang pengantin wanita. Mulai dari mana ya? Hijau adalah warna ketenangan. Sempurna untuk fisikku. Sempurna. Tada! Kenapa jelek gini? Aku butuh kanvas baru. Mungkin warna biru lebih baik. Yap, udah kelihatan lebih baik. Gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga? Buang-buang kanvas. Aku harus super serius. Sekarang coba trik realis. Pelan-pelan. Dan ha! Tanganku mengecewakan lagi. Aku gak pantas jadi seniman. Kenapa harus gini? Kenapa? Oh alam semesta yang misterius. Kenapa? Capeknya. Bahkan rambutku ikut jadi jelek. Bentar, jawabannya ada di sakuku. Pertama, tempel selotip ini. Terus bikin segitiga. Habis itu ambil cat, tuang beberapa gumpalan. Kayak gini. Kamu bisa milih warna apapun. Pastiin gak keluar garis. Catnya tebel. Ini dia trik kerennya. Sisir zigzag ke atas dan bawah ngelewatin cat ini. Gak apa-apa kalau kena selotip. Sekarang isi sisa ruang putihnya. Yap, tuang gumpalan besar lagi. Bagian bawahnya butuh waktu lebih lama, karena ruang yang harus diisi lebih banyak. Tapi tenang, di akhir semua bakal sepadan. Waktunya narik semua selotip tadi. Lihat garis mulusnya. Sisa dua lagi. Dan segitiga warna-warni sempurna. Sekarang aku cuma perlu mengagumi karya agungku. Ternyata aku memang seniman sejati. Kamu jagain Gabby sebentar. Jagain Gabby. Siap, jangan ngelawan. Seru banget. Kekencengan. Bentar, HP ku bunyi. Wow. Stop Gabby, aku mau muntah. Ini hari terbaik yang pernah ada. Aku capek. Bosan banget. Aku pengen main terus sama Alex. Akhirnya aku bisa nyantai. Ini baru seru. Keren banget. Nanti aku punya tato, tapi aku nggak punya uang. Bentar, aku tahu. Ini dia yang aku butuh.
Dan bagian terbaiknya, nggak butuh jarum tajam. Lumayan cakep kan? Aku jadi keren. Hey Alex, lihat deh. Hah? Apa? Keren kan? Aku mirip kamu. Aku nggak pernah seseneng ini. Kita sahabat tato. Aku nggak pernah ngerasa sekeren ini. Cakep banget. Bakal segera aku benerin. Papa mama udah balik. Ternyata lebih cepet. Gawat, kamu harus mandi. Tapi tintaku baru juga masang. Papa mama nggak boleh lihat kamu begini. Bakal segera aku benerin. Jangan gerak. Tempel selotip di atas tatomu. Lalu angkat pelan-pelan. Jangan Alex, please, jangan dong. Lihat, tatunya kecabut. Nggak perlu digosok. Ini cepat dan mudah. Cara ini sempurna. Agak geli dikit. Ini yang terakhir. Dan tepat waktu. Leganya. Tapi aku suka tatoku. Ngadi. Hari yang panjang. Oh, hai nak. Bentar, tatomu kemana? Oh, ya. Nanti aku kasih tahu rahasianya. Itu tato palsu. Ada-ada aja. Kayaknya kalian bersenang-senang. Ini baru, uang baru. Itu namanya lawakan, Bang. Halo. Hai, jadi aku pengen ngomong sama kamu tentang... Kamu siapa? Serius, ini aku. Perlu banget di-scan. Oh, Mia, hai. Aku senang bisa ketemu kamu. Akhirnya, harus banget begini terus. Mana barangku? Kakimu ada di mejaku. Jangan banyak bicara. Ambil uangku. Siap. Nggak pakai lama. Gimana caranya masuk ke lemari besi rahasia? Oh, aku ingat. Dia bikin aku gugup. Tapi dia pelanggan terbaik bank ini. Aku sampai. Kunci yang mana ya? Banyak banget sih. Kayaknya yang ini. Hai. Maaf kamu kebangun. Ya, Magulvana. Aku butuh uangnya, please. Ambil dan menyingkirlah dari duniaku. Makasih, silakan tidur lagi. Dia nyeremin banget. Kenapa lama banget? Aku kembali, ini dia. Yang bener aja. Oh, oke, okay. Aku segera kembali. Kenapa aku salah ambil? Dia galak banget. Sekarang pasti bener. Oke, okay. Aku pasti bisa. Pelan-pelan. Dapat. Aku butuh pekerjaan baru. Ini terlalu menegangkan. Ini kasetmu. Terus? Kamu gak butuh kaset. Sudah kuduga. Semoga sekarang aku benar. Koper? Ini yang dia mau. Ada isinya. Isinya hidup. Oh, kembali ke lemari besi. Jangan khawatir, aku akan memperbaikinya. Aku cuma perlu nemuin kuncinya. Ada di sini kok, gak bakal lama. Apa harus aku yang ngetin? Yang ini. Aku tahu kok, sini. Gak, kenapa? Aku mau melakukan sesuatu dulu. Aku pikir dulu. Oh, stepless, sempurna. Ini dia yang kucari. Aku bakal bikin hidupmu lebih mudah. Tata staplesnya dalam sebuah pola. Dan sekarang satuin, lalu tambahin sedikit kilau. Sekarang pasang di kunci. Cakep kan? Nggak bakal hilang lagi deh. Silakan ambil. Wow, bagus banget. Aku ambilin ya. Tara! Apa susahnya sih? Aku ngerasa butuh tampilan baru. Simpenin di berangkas lagi ya. Siap, kuncinya udah ada. Ih, tegang banget. Kenapa sepatunya nggak dicuci dulu? Wow, hey, lihat deh. Iya, bagus. Tapi aku lagi baca. Wow, kalau yang ini, lihat. Jangan ganggu aku. Aku udah bilang lagi baca. Ya ampun. Permen jelinya mau diapain? Semua dilelehin. Dan sekarang dia ngambil stroberi. Ya ampun. Dia ngelapisin stroberinya pakai permen jeli leleh. Keren banget. Aku jadi dapat ide seru. Ambil satu toples permen jeli dan mangkuk. Aku yakin pasti bisa. Masuklah semuanya. Waktunya microwave. Sekarang tinggal nunggu meleleh. Sip, selesai. Aku penasaran banget mau coba. Oke, selanjutnya aku butuh stroberi. Dan buah lainnya.
Ups, jangan lupa tusuk satenya. Paling penting nih. Stroberi ditusuk sate. Waktunya nyoba. Stroberinya tenggelam ke permen jeli leleh. Putar-putar supaya lapisannya merata. Aku yakin pakai taburan bisa bikin lebih menarik. Taburan bikin semua jadi makin enak. Putar lagi stroberinya biar semua terlapis sempurna. Ya ampun, lihat dia. Sampai ketiduran gitu. Aku mau bikin lebih banyak. Sekarang pakai buah lain juga. Putar-putar lagi. Blackberry sama anggurku tenggelam semua. Dan jangan lupa pakai taburan. Hati kecilnya imut banget. Beres, jadi sepiring. Oke, waktunya bangunin pakai tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Kok lampunya berubah? Cakep banget. Tara, aku bikinin kamu camilan romantis. Silakan pilih satu. Cakep banget. Sini, aku suapin. Enak. Ini untukmu. Oh, wow. Nikmat sekali. Dan super romantis. Sayang, sayang. Kamu gak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa. Untung aja. Pengen lagi? Enggak? Oke. Rusan makan apa sih? Perutku mules. Oh, tidak. Duitku. Dan ponselku. Oh, nyebelin banget. Sulit dipercaya aku harus ngelakuin ini. Jorok banget. Untung orang sebelum aku udah nyiram toiletnya. Hampir dapat. Oh, ayolah. Itu kan lipstik favoritku. Nyebelin banget. Harus gimana nih? Tunggu dulu. Ada apaan tuh? Halo, ada orang nggak? Tunggu, apa itu pup? Masa sih? Tunggu dulu. Sudah kuduga. Kamu ngapain di sini, Ellie? Lagi nyemil nih. Mau nggak? Apa? Nggak. Enak loh. Kamu kenapa sih? Jangan main-main dong. Ponselku nyemplung ke toilet. Harus aku nih yang nyelesain. Biar aku elap dulu. Nggak adil banget. Yup, beneran nyemplung. Benda ini nggak seharusnya di sini, kan? Ya, menurutmu... Tenang, sini ku bantuin. Aku cuma butuh sesuatu buat menghalangi barang yang akan jatuh. Pakai ini bisa lah. Tidak, aku belum cukuran nih. Sis, bulu kakimu tuh. Nih, pakai. Makasih, Ellie. Semoga beruntung. Saatnya beraksi. Pasang leggingnya di dudukan toilet. Kamu ngapain? Udah pas nih. Siniin guntingnya. Berhasil buat nyukur nih. Ambil deh. Oh, bulunya banyak juga. Nggak masalah, tetap cantik kok. Mau muntah deh. Bersihin dulu, ah. Jangan sering-sering begini. Oke, balik ke toiletnya. Bikin lubang di leggingnya. Jadi penasaran? Kelihatannya udah cukup nih. Aku jenius, kan? Jadi bingung? Udah kelar. Nih, lihat. Guntingnya nggak akan nyemplung ke toilet. Wow, cerdas banget. Berguna setiap saat. Lihat, oke kan? Sekarang buat tes selanjutnya. Ponselku. Tidak, jangan. Harus. Wow. Seriusan nih? Baik-baik aja kok. Wow, beneran berhasil. Kamu emang jenius. Belum kelar nih, aku punya pup ini. Khusus dibawa buat situasi kayak gini. Ini dia. Pas banget. Kamu bisa buang air dengan percaya diri. Isi kepalamu keren juga. Oh, aku kebelet nih. Permisi bentar. Oh, kayaknya kamu harus ke dokter. Ya udahlah, minggir dulu ya. Silakan dicobain. Oh, nyaman banget. Aku butuh hiburan nih. Oh, ada sesuatu terjadi nih. Terus banget ngelempar boneka. Oke, pasta gigi, aku beneran marah. Keluar dong. Hah? Tangkap nih. Kemana perginya? Wow, keren juga. Emang enak. Duh. Tunggu, aku ada ide lain. Ellie, bentar deh. Pikiran kita sama kan? Iya dong. Kamu bisa pakai ini. Aku bingung deh. Kenapa nggak pakai ini dari tadi?
Benda ini bakalan nyelesain masalah. Makasih. Awas aja ya. Letakkan pasta giginya di sini. Terus putar deh tuasnya. Dikit lagi. Lihat, odolnya udah kelihatan. Harusnya cukup sih. Sekarang aku bisa gosok gigi. Rasa mint. Gigiku jadi bersih deh. Sekarang telepon Matthew ah. Wow, kinclong banget. Silau parah. Wow, aku butuh kacamata hitam. Ups, maaf. Kamu bisa pergi dulu nggak? Aku lagi pup nih. Tentu, udah kecium baunya nih. Makasih, sis. Bakalan berantakan nih. Yang lain di mana? Sepi banget. Oh, hai teman-teman. Serius? Jangan sok kenal. Jadi gitu. Mungkin mereka nggak lihat aku. Hah? Apa ini? Wow, ada pesta. Hari ini. Seru banget. Aku nggak usah datang deh. Aku pasti sendirian. Kenapa aku selalu mikirin ini? Si kutu buku lagi ngapain? Dia emang pecundang. Prank dia yuk. Aku nggak bakal bisa eksis. Hey Mandy, mau ke pesta sama aku? Sama kamu? Beneran, kita kencan. Ya ampun. Astaga, dia pingsan. Kocak. Bentar, kamu bercanda. Kita seharusnya rekam tuh. Mana mungkin aku ngajak kamu kencan. Jangan ngetawain aku. Ayo pergi dari sini. Kenapa mereka jahat banget? Aku emang salah apa? Mereka kejam. Aku cuma pengen berteman. Hah? Tunggu bentar. Air mata ini ngasih aku ide. Dan pasti sempurna buat pesta. Pasti luar biasa. Aku punya semangkuk resin epoksi. Masukin pewarna dulu. Warna birunya cerah banget. Sekarang kita aduk. Aku pengen mastiin semua teraduk merata. Kayaknya cukup. Selanjutnya tuang ke dalam cetakan ini. Mari bikin air mata. Isi cetakan ini sampai penuh. Tinggal tunggu mengeras deh. Sekarang cuma perlu masang rantai. Wow, cakep banget. Kalung tetes air mataku sendiri. Sempurna. Sekarang aku butuh sesuatu buat dipakai. Wow, aku ngerasa luar biasa. Waktunya pergi ke pesta. Pesta pertamaku sesuai sama bayanganku. Pesta. Lihat Mandy. Ya ampun, dia ngeliat aku. Gimana nih? Aku seneng kamu datang. Yang bener aja. Jadi, soal tadi itu cuma prank. Mau dansa? Enggak. Aku udah minta maaf. Pestanya asyik. Oh yeah. Lah malaikat kecil mama. Oh, hai ma. Udah pagi ya? Kamu harus bangun. Ayo. Ma, mama di sini. Waktunya sikat gigi. Aku nggak suka. Nggak ada yang suka bau napas pagi. Nggak mau. Cukup ngelawannya nak. Kamu harus sikat gigi. Enggak, aku nggak mau. Ayo, ambil sikat giginya. Oke, tapi aku nggak seneng. Nyebelin banget. Mama pengen gigimu bersinar. Alex, mama nggak dengar kamu nyikat. Baru mau mulai, ma. Awas ya. Ya, serah. Mama pergi, aku nggak mau sikat gigi. Kenapa Alex lama banget? Harus keperiksa dulu. Alex, kamu nggak apa-apa? Apa yang terjadi? Kamar mandinya berantakan? Ada pasta gigi di mana-mana? Sulit ku percaya. Kamu ngapain? Sini. Mama marah banget. Bentar. Mama punya ide. Mama tahu harus ngapain. Popit ini bisa bikin Alex mau sikat gigi. Pertama, ambil pasta gigi. Masukin pasta giginya ke tiap dimple. Nggak usah banyak-banyak, segini cukup. Selanjutnya, taburin soda kue. Soda kue bakal mengeraskan pasta giginya. Oke, Alex, ambil ini. Mana pasta giginya? Sabar, Mama punya hadiah spesial untukmu. Lihat ini. Pengen coba? Wow, kayak permen. Kelihatannya enak. Mint. Enak banget. Gigiku terasa bersih. Aku bosen banget. Andai ada kegiatan seru. Aku tahu cara menghibur Gabby. Ayo ikut. Hai, Pa. Ada apa? Papa punya game seru.
kamu harus menebak kata rahasia dari dua petunjuk ini. Oke. Ini mikroskop dan telepon. Bentar, aku tahu. Mikrofon. Yup, bener banget. Dan papa punya mikrofon. Kamu menang. Oh ya. La 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 la. Papa punya ide bagus. Karaoke, ayo. Seru banget ya. Oh ya, hibidi, hobidi, go. Gawat, emailku mana? Aku nggak pengen ngirim foto itu ke bosku. Ah, mau main game? Oh, pengen sih, tapi papa harus kerja. Ayo, pasti seru kok, tebak kata. Gabby, nggak bisa. Please, pa. Oke, tapi sekali aja. Makasih. Menurut papa, ini apa? Itu mirip mantan papa. Papa tahu, itu truk monster. Papa berhasil, ini hadiahnya. Ya ampun, ini hari terbaik yang pernah ada. Lihat deh, indah banget. Ayo kita main, aku juga punya. Brum, brum. Ini jauh lebih seru daripada kerja. Kamu lihat mobil papa? Kamu siap ngelihat seniman beraksi? Gambarku pasti bakal bagus. Yang penting, makin warna-warni, makin meriah. Tinggal beberapa warna lagi. Tanganku pegel. Hasilnya cakep. Enggak, ding. Kenapa gagal terus sih? Spidolku ngapain tuh? Campuran warna. Bener juga. Langsung cobain aja deh. Lihat gradasi keren ini. Wow, sekarang campurin warna yang cocok. Ayo, Spidol, kemarilah. Sihir warna pun terjadi. Aku penasaran sama hasilnya. Unicorn berubah warna emang cakep. Lihat, yang ini jauh lebih cakep. Udah kayak unicorn pelangi. Gak perlu waktu lama juga. Setiap bagiannya bisa jadi gradasi warna baru. Lihat hasilnya. Hati-hati di sekitar moncongnya. Cakep kan? Nah, gini baru keren. Setuju guys? Lagi ngopas timun. Ya ampun, dia cantik banget pas lagi masak. Ah, kelamaan, gini aja biar cepet. Cantik ya, putri yang sangat anggun. Aku jadi dapat inspirasi karya seni. Oke, proporsinya udah dapet. Kamu ngapain? Oh, kamu ngegambar aku. Nih, sekalian aku pose sama Timun. Rambutku gimana? Ini sisi cantikku atau bukan? Gimana kalau pose ini aja? Tunggu bentar. Gawat. Pensilku rusak. Ya ampun, pensilmu. Gambarmu nggak bisa selesai dong. Bentar, ayo cari di internet. Mungkin ada solusi. Nah, lihat. Ada nih, dia pakai pensil dan pengupas. Lihat, pengupasnya dipakai buat ngeraut pensil. Wow, hasilnya cakep. Keren. Ayo, pengupas. Tolong aku ngebenerin pensilku. Sama kayak di video, kupas pensilnya ke atas. Putar terus pensilnya biar merata. Oh, berhasil. Nih, aku balikin pengupasnya. Tunggu bentar, aku selesain dulu gambarnya. Oke, beres. Siap, lihat. Tara. Bentar, kok Timun? Kamu gambar ini dari tadi? Aku kecewa banget. Ya, soalnya aku cuma bisa gambar itu. PR besok, ah. Langi ya? Langi ada merahnya, kan? Terus, kuning. Cantik banget hasilnya.
tapi bentuknya agak aneh. Yang ini harus lebih bagus. Tapi kenapa masih lurus? Ayo dong, melengkung, melengkung. Susah banget sih. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa gimana? Sini, aku bantuin. Gambar pelangi susah banget, Matt. Bisa bantuin aku? Bisa dong, lihat ya. Taruh selotip di meja, sisi lengketnya di atas, dan taruh spidolmu secara berurutan di atasnya. Habis itu, lipat selotipmu. Beres! Pelangi pun siap. Sekarang kamu cuma butuh satu sapuan besar. Melengkung sempurna, kan? Cakep banget! Aku mau coba! Pasti PR ku dapat nilai A. Dadah. Lapar? Chloe, kamarmu kenapa? Aku belum pernah ngeliat pelangi sebanyak ini. Pelanginya ada di mana-mana. Chloe, trik ini ngebantu banget. Pengen bikin pelangi lagi? Coklat? Kok tahu aku lagi lapar? Nih. Semprot-semprot mawar dulu, tapi warnanya agak pudar. Halo sayang, aku bawa bunga segar. Ya ampun, makasih kejutannya. Cantik banget dan baunya wangi. Nih, tolong fotoin aku pakai HP-ku. Oke, udah siap? Senyum. Coba lagi, foto aku pas lagi begini. Makasih, udah cukup. Sekarang masukin ke vas deh. Sini, balikin lagi HP-ku. Ah, HP-ku! Tidak! Tidak! Ada suara retak. HP berharga-ku. Di mana nih? Ya, agak parah. Mending jangan dilihat. Ya ampun, itu jauh lebih parah dari dugaanku. Ya, mungkin bisa kita benerin pakai selotip. Pakai selotip? Nah, gimana kalau pakai palu? Iya sih, bener juga. Oh, kok nggak kepikiran? Pakai aja HP-ku sendiri. Oke, ayo tonton solusi ini. Bentar, itu odol kan? Odol dituang ke layar gitu. Habis itu digosok. Buat apa? Oke, akhirnya dibersihin. Loh kok? Retakan di layarnya hilang total. Ayo coba juga ke HP pecahmu. Aku udah bawa odol dan siap nyoba. Sama kayak di video, oles ke seluruh layar. Oke, harusnya cukup. Dan aku punya serbet buat ngelap. Oh, malah jadi nyangkut gini. Kayaknya gagal deh. Ah, buang-buang waktu aja. HP-ku yang malang. Aduh. Oh, tunggu sebentar. Sayang, ada sesuatu di hidungmu. Ini dia. Dasar usil. Kamu selalu tahu cara bikin aku happy. Kayaknya pas buat berkemah. Aku setuju, Ma. Oh, aku hampir lupa. Ini empuk dan lembut banget. Ayo kita diriin tenda. Ini lebih susah dari dugaanku. Sebentar. Bukan begini. Ini buat apa? Nyebelin banget. Mama, kenapa? Sini aku bantu. Kayak gini loh, lihat. Dan ini masuk ke sini. Sekarang ikat tendanya ke rangkanya. Kok bisa sih? Luar biasa. Hai, Ma. Sekarang kamu pasti lapar. Mama bakal bikin sesuatu untukmu. Baunya enak. Aku cuma perlu nuang air panas. Gampang kan? Tuang sampai minyak terendam. Sekarang tinggal nunggu. Stacy, makan malam udah. Stacy? Dia kemana? Stacy? Dia nggak akan pergi terlalu jauh kan? Stacy!
Ini gak lucu. Kamu di bawah tenda? Oke, aku mulai khawatir. Stacy, kembali. Stacy, kamu di mana? Semoga aku gak nyasar. Aduh, dia gak ada di sini. Mama, tolong. Stacy, kamu gak apa-apa? Siapa itu? Hai kawan. Ayo kita pergi dari sini. Hampir aja. Sakit banget. Oh, sakit ya. Tolong gak aku, Ma. Tunggu, kita bisa pakai ini. Ini jatuh dari kantong semangkuk biru tadi. Ini akan menyedotnya. Tinggal tempel di atasnya dan tarik. Wow, keren banget. Beneran berhasil. Aku punya ide. Aku udah lama pengen punya bibir yang lebih berisi. Semoga berhasil. Ma, kayaknya jangan buat itu deh. Serasa jadi keluarga Kardashian. Oke, ayo kita makan. Aku udah lapar banget. Sekolah tuh emang berat, tapi untungnya selalu ada kiat yang bikin sekolah jadi mudah. Apa kiat favoritmu di sekolah? Kasih tahu kami di komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami buat nonton lebih banyak video berguna, kayak yang satu ini.